maka seseorang akan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan mentafsirkannya. Pada satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Semalam aku bermimpi didatangi dua orang malaikat. Mereka membangunkanku dan berkata, "Mari." Aku pun berpergian bersama mereka. Kami telah melalui berhampiran seorang lelaki yang sedang berbaring, manakala seorang lagi berdiri di sisinya memegang seketul batu besar. Dia menghumban batu itu ke kepala orang yang berbaring. Kepalanya pecah dan batu bergolek jauh. Lalu dia pergi mengambil batu itu kembali. Apabila dia kembali, kepala yang pecah tadi telah bercantum seperti sedia kala. Kemudian dia mengulangi lagi perbuatannya seperti kali pertama. Aku berkata, "Subhanallah, apakah ini?" Mereka menjawab, terus berjalan. Kami teruskan perjalanan. Kami pergi kepada seorang lelaki yang sedang terlentang dan seorang lagi berdiri di sisinya sambil memegang pencakuk daripada besi. Dia pergi ke bahagian sebelah mukanya lalu merobek pipinya, begitu juga hidung dan matanya hingga ke tengkuk. Kemudian dia beralih ke sebelah bahagian lagi lalu melakukan perkara yang sama seperti pada bahagian yang pertama tadi. Belum pun dia selesai daripada bahagian yang kedua, bahagian yang pertama telah pulih seperti kala, maka dia pergi kembali dan mengulangi siasaan tersebut. Aku berkata kepada para malaikat itu, "Subhanallah, siapakah mereka berdua?" Mereka menjawab, terus berjalan. Kami teruskan perjalanan sehingga kami sampai kepada sesuatu seperti dapur pembakar roti. Dari dalamnya kedengaran bunyi bising. Aku menjengah ke dalamnya, maka dia di dalamnya terdapat lelaki-lelaki dan wanita-wanita dalam keadaan berbogel. Api dari bawah mereka. Apabila api menjulang menyambar, mereka menjerit-jerit. Aku berkata kepada para malaikat itu, "Siapakah mereka?" Mereka menjawab, terus berjalan. Kami teruskan perjalanan sehingga kami sampai kepada sebatang sungai yang berwarna merah seperti darah. Dan di dalamnya terdapat seorang lelaki sedang berenang dan di tepi sungai pula ada seorang lelaki lain yang telah menghimpun banyak batu di sisinya. Apabila lelaki yang berenang tadi menghampiri tebing dan datang kepada orang yang mengumpulkan banyak batu, maka dia akan membuka mulutnya, lalu lelaki di tepi tebing akan melemparkan batu ke dalam mulutnya yang menyebabkan dia terhumban kembali ke tengah sungai. Kemudian dia akan berenang kembali ke tebing. Setiap kali dia menghampiri lelaki tebing itu akan menghumbankan batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada para malaikat itu, "Siapakah mereka?" Mereka menjawab, terus berjalan. Kami teruskan perjalanan sehingga kami sampai kepada seorang lelaki yang sangat hodoh rupanya, seperti orang yang paling hodoh pernah kamu lihat. Di tepinya ada api yang dia sedang nyalakan dan dia berjalan mengelilinginya. Aku berkata kepada para malaikat itu, "Apakah ini?" Mereka menjawab, terus berjalan. Allahu Akbar. Kami teruskan perjalanan sehingga kami sampai kepada satu taman yang segar, hijau, yang di dalamnya terdapat segala jenis bunga-bunga pada musim bunga. Di hadapan taman itu ada seorang lelaki yang sangat tinggi, yang hampir-hampir aku tidak nampak kepalanya, yang tinggi menjulang ke langit. Di sekeliling lelaki itu ramai kanak-kanak kecil yang aku tidak pernah melihat mereka seumpama itu. Aku berkata kepada para malaikat itu, "Siapakah dia? Siapakah mereka?" Mereka menjawab, terus berjalan. Allahu Akbar. Kami teruskan perjalanan sehingga kami sampai ke satu taman yang sangat besar, yang tidak pernah aku lihat satu taman yang lebih besar dan lebih cantik daripadanya. Maka berdua berkata kepadaku, "Naik." Aku pun naik. Kami naik sehingga kami sampai ke satu bandar yang dibina dengan berselang-seli, seketul bata daripada emas dan seketul bata daripada perak. Kami sampai di pintu bandar, lantas kami meminta supaya pintu dibuka. Maka pintu dibuka untuk kami dan kami pun masuk.
Kami bertemu lelaki-lelaki yang separuh tubuh mereka secantik-cantik orang yang pernah kamu lihat dan separuh seperti sehodoh-hodoh yang pernah kamu lihat. Kedua-dua malaikat itu berkata kepada mereka, pergi dan terjunlah ke dalam sungai itu. Nabi SAW bersabda, aku lihat ada sebatang sungai yang lebar sedang mengalir yang airnya seputih susu. Mereka pun pergi dan terjun ke dalamnya. Kemudian mereka kembali kepada kami. Sesungguhnya rupa buruk mereka telah hilang dan mereka telah menjadi dan telah berubah menjadi secantik-cantik rupa. Pada malaikat itu berkata kepadaku, ini ialah syurga Adnin dan ini ialah kediaman kamu. Mata aku memandang ke atas, aku melihat sebuah mahligai seperti awan yang berwarna putih. Mereka berkata, ini ialah kediaman kamu. Aku berkata kepada mereka berdua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kamu berdua. Biarkan aku ingin memasukinya. Mereka menjawab, sekarang belum tiba masanya dan kelak kamu akan memasukinya. Aku berkata kepada mereka berdua, sejak semalam aku melihat perkara-perkara pelik. Apakah perkara-perkara yang aku lihat itu? Mereka berkata, sekarang sesungguhnya kami akan memberitahu kamu. Adapun lelaki pertama yang dipecahkan kepalanya, dia ialah seorang lelaki yang mempelajari Al-Quran dan dia meninggalkannya, yakni dia tidak membacanya dan tidak beramal dengannya. Dan dia tidur tanpa menunaikan solat fardu. Adapun orang yang dirobekkan pipi, hidung dan matanya, dia ialah seorang lelaki yang keluar sejak awal pagi lagi dari rumahnya bercakap bohong dan pembohongannya tersebar ke seluruh pelosok dunia. Adapun lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang berbogel yang berada di dalam dapur tempayan pembakar roti ialah penzina-penzina lelaki dan wanita. Adapun lelaki yang sedang berenang di dalam sungai dan dihumban dengan batu ke dalam mulutnya ialah orang yang makan riba. Adapun lelaki yang hodoh rupa parasnya, yang menyalakan api dan berjalan di sekelilingnya ialah Malik, yakni Malaikat Malik alaihissalam, yakni penjaga neraka Jahannam. Adapun lelaki yang tinggi yang berada di taman itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kanak-kanak di sekelilingnya itu ialah kanak-kanak yang mati atas fitrah yakni Islam. Sebagian orang Islam bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrikin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak orang musyrikin juga di sana. Adapun orang yang sebahagian badan mereka cantik dan sebahagian lagi hodoh ialah kaum yang mencampurkan amalan yang baik dan amalan yang buruk. Allah SWT mengampunkan dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi insya-Allah kita dengar hadis yang panjang berkaitan dengan meyakini kejayaan dalam perintah Allah SWT. Jadi apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang tak ada dalam majlis insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Alhamdulillah rabbil 'alamin.